Jumpa lagi guys, Kusumo Channel Jelajah Misteri. Sekarang saya berada di Desa Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, pada situs makam Syekh Abdul Rahman. Mari kita lihat bersama. Guys, ini saya sekarang berada di kediaman tokoh masyarakat untuk bisa kita mengetahui sejarah secara singkat dari Syekh Abdul Rahman yang ada di daerah Panggisari ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napangaken, saya Kusumo, YouTuber Jelajah Misteri dari Purwokerto. Bapak nama siapa, Pak? Nama saya Muhammad Khairuddin alias Badrun. Dengan alamat RT3 RW3 Desa Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Terletak kula wonten pendampingan makam Syekh Abdurrahman. Mohon informasinya, Pak Badrun. Iya, ya. Ini di sini sejarah secara singkat daripada Syekh Abdul Rahman ini aslinya dari mana itu, Pak? Lah. Pangapunten kula niki secara Jawa mawon nggih. Nggih. Ngertos kula Syekh Abdul Rahman rekala sugungipun mriku penjaga gedhong pusaka Keraton Mataram. Putranipun Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Ahmad. Lalu di sini, Pak, bisa akhirnya di daerah Panggisari dan dikebumikan ya, Pak ya, meninggal di daerah sini. Ini hari-hari yang bagus untuk berziarah itu apa, Pak? Nah, hari-hari yang bagus untuk berziarah itu saya pikir sih ya sedaya dinten sae. Namun kangge lingkungan masyarakat mriki ingkang gawe rutin wonten ya masa-masa menika niko tiap malam Jumat kliwon jam 8 dalu bar isya niko saking jamaah muslim muslimat lan muslimin para bapak para ibu sami ziarah wonten makam Abdurrahman. Nek siang bar Jumatan dinten Jumat kliwon niko khusus jamaah muslimat tiap dinten Kamis jam sekawan sonten niko saking siswa TPQ Al-Mutakim. Alhamdulillah ngantos mriki ingkang kula domisilin wiro alit ngantos menika yuswa kula sampun 17 taun rin menika masalah agama tang mriki nggih kang diwastani niku sangat-sangat riskan. Lah alhamdulillah saking pitungane Gusti Allah sedaya menika nyengkuyung wontenipun ibadah lak nampa mali dipun gateaken wontenipun sami ziarah pertama wonten makamipun tiyang sepuh piyambak teras diterasaken wonten makamipun Syekh Abdurrahman. Alhamdulillah saking pitulunge Gusti Allah sami nyengkuyung anggenipun ibadah ugi putra-putranipun kathah ingkang taun menika melebet wonten pondok pesantren. Jadi saya terangkan ini guys, ya. Ini di sini bahwasanya Syekh Abdul Rahman ini adalah juru kunci gedong pusaka Mataram. Iya, iya, iya. Penyebar agama Islam ya. Dan disemayamkan di Desa Panggisari ini. Iya. Dulu sama sekali katakanlah kualitas ataupun di sini agama ya sangat kurang lah, ya, sangat kurang lah. Dengan adanya Syekh Abdul Rahman itu di sini terus bisa menjadi lebih baik lagi beragama dan di sini setelah meninggal sama masyarakat dijadikan sebagai tempat untuk beribadah bersiarah sambil apa istilahnya kegiatan ibadah lainnya pengajian dan untuk anak-anak juga di sini untuk membaca ataupun di sini belajar Al-Qur'an. Nun sewu saumami por derek muslimin muslimat ingkang saking penjuru daerah monggo ingkang reso ziarah wonten makam Syekh Abdurrahman ingkang bertepatan wonten wilayah RT3 RW3 Desa Panggisari Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Umpaminipun tiang estri ingkang tesi usia subur menika wonten alangan M pangapunten niku mboten dipun kangen mlebet wonten wilayah makam. Lah tiang kakung utawane ibu-ibu badhe mlebet wonten makam mriku
Sak derengipun mlebet sampun wonten tempat pemudun lan musala. Umpamipun Bapak Ibu badhe ngrasakaken salat menika pun wonten prasana alat salat lan tempat wudu. Lah mangke wonten setengah perjalanan makom kok sampun batal. Setengah-tengah makom niku kuburan pun wonten tempat wudu malih. Kedugi makomipun Syekh Abdurrahman menika sampun batal, teng mriku wonten tempat wudu malih. Menika teng mriku nun sewu. Kula welingkane sanget mboten kenging ziarah wonten mriku nyuwun kepentingan dumateng Syekh Abdurrahman. Namung kepentinganipun ndongaaken nyuwun barokah. Umpami panjenengan ingkang badhe ziarah mriku kagungan hajat napa, monggo lah nyuwun langsung dumateng Gusti Allah. Nggih. Niki ngertos kula ngaten. Saya terangkan guys, bahwasanya di sini makam Syekh Abdurrahman ini betul-betul buat ibu-ibu peziarah di sini, mohon untuk jangan dalam keadaan datang bulan. Ini jadi betul-betul harus tidak boleh diterjang atau dilanggar, sehingga di sini harus dalam keadaan suci. Yang kedua di sini untuk pengingat bahwasanya dari pihak sesepuh masyarakat menekankan apabila berziarah ini murni ziarah kepada mendoakan kepada almarhum atau Syekh Abdurrahman, bukan untuk meminta kepada Syekh Abdurrahman. Jadi harus ada batasan akidah ataupun di sini mengetahui batasan-batasan antara berziarah dengan meminta itu sebenarnya. Jadi, hanya berkirim doa. Insya Allah di sini nanti segala hajat ataupun di sini biar Gusti Allah saja yang di sini memberikan apa istilahnya jalan keluarnya dengan lantaran berziarah ke makam Syekh Abdurrahman. Itu seperti itu guys, garis besar yang saya bisa terjemahkan dari bahasa daripada Bapak Badrun ini. Ya, terasipun dipun sunahaken saumpami ziarah dumateng Syekh Abdurrahman, langkung rumiyin panjenengan ziarah dumateng makomipun tiang sepuh piyambak piyambak, saumpami tiang sepuhipun piyambak sampun sida. Langkung utami pertama ziarah dumateng makomipun tiang sepuhipun piyambak, mangke lajeng nembe tindak ziarah dumateng makomipun Syekh Abdurrahman. Saumpami sampun sida. Saumpami kok tiang sepuhipun panjenengan dereng sedatesi sugeng, monggo dipun sewani nyuwun pangestunipun lan nyuwun ridhonipun badhe ziarah dumateng makomipun Syekh Abdurrahman. Dipun sunahaken monggo ngagem sing kenging dipun wastani iku gandanipun disunahaken ingkang wangi. Ngaten. Nggih, saya terjemahkan guys bahwasanya di sini untuk mustajabnya di sini hajat. Ini di sini sebelum kita itu berziarah ke makam Syekh Abdurrahman, itu berziarahlah dulu ke orang tua kita sendiri. Jika orang tua masih hidup ya mohon doa restu, izin pamitan untuk mau berziarah ke makam Syekh Abdurrahman. Ini jauh lebih optimal hasilnya nanti guys. Lalu di sini apabila berziarah dianjurkan juga untuk menggunakan wangi-wangian. Artinya di sini pengharum lah istilahnya, minyak wangi lah istilahnya seperti itu. Parfum lah di pakaian apa ya. Monggo Pak dilajengaken nggih. Ya. Lah. Ingkang kula ngertosipun, menurut sejarah makam Syekh Abdurrahman saking Mbah kula riyin menika panci penjaga makam mriku sampai ke bapak kula, sampai ke kamas kula, sampai kula. Terus menurut sejarah riyen saking Mbah Kulum niku sampai niku Ndoroso Bali saking putranipun Adipati Wirasaba mawon sering datangi mriki ziarah nyepi wontenipun makamipun Syekh Abdurrahman. Niku ngertosipun kula. Dene kelebihanipun Syekh Abdurrahman kula piyambak pangapunten kawula boten ngertos, namung ingkang kula ngertos sasampunipun wilayah mereka kok nggatekaken ketingalipun tiang ibadah ngiregeng lajeng lare-lare sing wau nem boten purun ngaji nggih sungkan sekolah nggih alhamdulillah seniki
wonten taun menika mawon kula mlebet teng pondok lare bungu. Napa-napa taun wingking-wingking pun. Nggih mugi-mugi panjenengan saged tertarik monggo sarang-sarang ziarah wontenipun makam Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad. Menika salah piyang sepuhipun niku Habib Sedoyo. Saya terangkan lagi guys bahwasanya ini di sini Bapak Batur ini adalah juru kunci turun temurun dulunya. Ya. Nah, sekarang di sini merupakan sesepuh masyarakat yang di sini sangat mengerti tentang sejarah daripada eksistensi Syekh Abdurrahman. Ini di sini guys, sekedar informasi juga, anak putra daripada Dipati Wirasaba Ndoro Sobali ini di sini. Ini sangat terkenal kesaktiannya, guys. Sangat terkenal sekaliannya. Konon di sini kesaktian ini di sini dibuktikan pada waktu dulu itu Ratu Belanda itu lagi naik pesawat terbang di wilayah daerah Klampok Banjarnegara ini. Yeah. Ini sangat ingin sekali minum es ini, guys. Lah itu di sini bisa Ndoro Sobali ini menurut konon ini ya. Yeah. Bawa es di samping pesawat. Bisa bawa es di samping pesawat itu. Sangat luar biasa tanpa ada jadi alat datang secara tiba-tiba itu bisa langsung muncul itu seperti itu. Itu seperti itu. Niku kelihatan Ndoro Sobali, putra dari Bupati Wirasaba. Ini karena diketahui oleh para sesepuh di sini begitu sangat seringnya untuk menepi laku tirakat di makam Syekh Abdurrahman. Saya rasa seperti itu Pak Badrun, mudah-mudahan sejarah ataupun di sini wawasan pengetahuan dari Bapak ini bisa menambah pada sahabat-sahabat semua. Peminat, ya loh. Bisa ikut apa istilahnya berkunjung bersiarah Pak ke situs Syekh Abdurrahman yang ada di Desa Panggisari ini. Ya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apalagi nanti kalau Bapak dari mana penjuru kok ikhlas ziarah ke makam Abdurrahman lah, monggo mampir rumah saya Badru namanya. Insya Allah Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasinya guys, kita sudah masuk ke wilayah situs makam Syekh Abdurrahman. Ini ada di komplek pemakaman umum, tapi beliau ada di bagian ujung. Monggo Pak Kuntin. Sangat nyaman sekali guys, ini sudah ada listrik, pengairan yang juga sangat nyaman sekali untuk berwudu. Sepertinya ini luas sekali makam ini ya Pak ya, pekuburan ya, umum desa sini ya. Ini untuk ambil air wudhu. Ada poin di musola ini, musola tadi di gerbang masuk. Kita memang tidak liput guys, kita langsung ke fokus ke titik tengah. Terus ini juga air juga, penerangan juga sudah siap. Seandainya bersiara malam itu sudah sangat nyaman sekali. Juga tempat untuk wudhu
Jadi kita tidak kesulitan guys untuk apa istilahnya mengambil air wudhu atau untuk bersuci. Yasin niko, kotak penuh yasin niko. Itu bisa kita liput ini di sini. Assalamualaikum. Ini tumpukan yasin guys. Jadi di sini apabila mau membaca yasin itu juga sudah disiapkan oleh pengurus makam seperti ini guys. Masih sering disiarkan ini guys. Memang dari aturan memang tidak diperkenankan untuk membakar kemenyan. Hanya di sini ada menurut keyakinan seorang dan ini di sini juga membakar menyan ya. Pak Badrun ya ini ya, padahal sebenarnya tidak boleh ya. Tapi nggak boleh sebenarnya tidak boleh ya. Ini seperti ini guys, ini ada tumpukan menyan. Tapi di sini memang karena memang tempatnya terbuka, jadi ada orang yang tanpa izin juru kunci membakar ya Pak ya. Jadi istilahnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Nji. Hanya disilakan pakai yang wangi-wangi lah. Pakai wangi-wangi. Iya. Seperti ini guys, minyak wangi itu ya. Boleh mendekat ya Pak Kuncen, saya bisa lihat ini ya, apa ya, tulisannya. Ya. Assalamualaikum, saya Umbah. Ini jadi lampu-lampu juga sudah komplit sekali. Sehingga sangat nyaman sekali guys untuk siaroh malam. Disediakan juga tikar ini ya untuk rombongan ataupun di sini juga untuk sejadah untuk sembahyang. Oke guys, saya rasa seperti itu liputan saya dari situs Syekh Abdurrahman. Mudah-mudahan di sini bisa menambah wawasan dan pengetahuan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Rahayu.